Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, aku nak bawa hangpa isu ni talak tiga kalau Anwar Ibrahim masih Perdana Menteri. Maaf geng, aku berlepas mandi, mata aku sebab malam buat kerja sampai sampai ke subuh. Ni baru nak shoot video pasal nak pergi sama kerja, ni kerja malam terpaksa sebab kena cepat. Okey. Aku akan bawa ke hangpa satu isu talak tiga geng. Dia macam dia keluarkan kenyataan kalau Anwar Ibrahim duk tak tumbang lagi bulan 8 ni, dia akan talakkan isteri dia talak tiga. Okey, kita dengar ustaz ni cakap apa pula. Ini dia melampaui batas. Dia agak keterlaluan. Keterlaluan berpolitik sehingga kan, aduh, isteri dia tu tak ada salah apa pun kena tanggung atas kebodohan ketaksuban suami dia. Tak tentu pasal isteri dia kena ni, kena tanggung derita hidup. Tak pasal-pasal hang ada urusan dengan mahkamah. Hang cari pasal, hang cari penyakit. So dia dah dapat respon sampai menteri pun menjawab isu ni. Okey, jom sama-sama kita dengar apa ustaz ni cakap. La ilaha illallah. Nak jadi apa ni bang? Dia kata apa? Wallahi saya akan ceraikan bini saya talak tiga jika PMX dan Kerajaan Perpaduan masih bertahan sampai bulan 8 2023. Ingat, kita dalam cakap, kita nak mengeluarkan kata-kata pun fikir panjang-panjang sikit. Bila lafaz taklim macam tu, bila apa yang berlaku, bila masuk September, masih lagi PMX yang menerajui kepimpinan negara, Kerajaan Perpaduan masih lagi. Jadi macam mana? Jatuhlah talak tu. Dan tak boleh tarik balik. Dan kena rujuk dengan mahkamah syariah benda-benda ni. Sebab itu kita nak cakap ke, kita nak buat apa-apa tindakan, mesti berdasarkan ilmu, rujuk kepada pakar-pakar. Kita ramai ahli fiqah. Lepas tu kena rajin menuntut ilmu dan jangan ikut sedap mulut. Patutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata apa? Salah satu muhlikatun, tiga perkara yang akan menjahannamkan hidup kamu, merosakkan hidup kamu, antaranya apa? Syuhun muta'un, sifat kedekut, wahawan muttaba'un, terlalu mengikut hawa nafsu, wa ya'jabul mar'i binafsih, takjub dengan dirinya sendiri, dengan pendapat dia sendiri. Ini yang jadi rosak dalam masyarakat. La ilaha illallah. Nak berpolitik silakan, nak sokong siapa pun silakan, kerajaan ke, pembangkang ke, tapi jangan sampai merosakkan keluarga kita, jangan sampai merosak, mencalakan maruah. Lah ni apa dah jadi? Kan dah pening, kan dah tension jadinya. Ingat, jangan buat tindakan melulu, gopoh gapa, kelangkabut, kerana benda-benda ni akan merosakkan hubungan kekeluargaan, masa depan, mencemar maruah kita seisi keluarga. Nah, esok 3 September saya akan berada di MICE Halal Exhibition, iaitu pada jam 10 pagi sampai 10. Okey geng, itu dia punya iklan geng. Okey geng, itu daripada ustaz apa tu mula-mula tadi ni. Okey. Dia menyusahkan keluarga dia sendiri, dia akan menyusahkan adik-beradik dia, malu ke, dia tu malu dengan sahabat-sahabat, kawan-kawan dia, orang-orang yang kenal dengan dia. Of course, maruah dia tu agak tercala disebabkan kenyataan dia tu. Kan? Of course, bini hang pun akan malu dengan adik-beradik dia. Faham tak? Semua akan jadi malu habis. Semua akan jadi maruah tu, maruah. Orang jumpa hang, hang lah. Hang yang tulis dekat apa nama Facebook tu, kata hang nak talak tiga kalau Anwar Ibrahim masih menjadi Perdana Menteri. Siapa yang cari penyakit sekarang ni? Okey, aku akan bawa kepada hangpa semua Datuk Setia Dr. Naim. Jom sama-sama kita dengar apa yang di apa jawapan daripada Datuk Naim. Dr. Naim. Datuk boleh komen sikit berkenaan dengan isu yang dikatakan laporan talak tiga yang dilafazkan oleh seorang individu jika selepas bulan 8 ni kerajaan masih memerintah. Okey. Saya faham. Jika lafaz taklik tersebut, lafaz ni nama lafaz taklik, dikaitkan dengan kejatuhan kerajaan dan juga pertukaran Perdana Menteri. Itu taklik yang dibuat. Daripada sudut hukum, taklik ni tidak boleh ditarik apabila telah dilafazkan. Dalam konteks ini, bila mana taklik itu dikaitkan dengan perceraian dengan talak tiga kepada seorang isteri, ya, ini adalah satu perkara yang amat tidak bertanggungjawab.
Sebab seorang isteri tadi tu dia tidak boleh jadikan objek pertukaran jadi sebab kepada sesuatu taklik. Sebab isteri ini perlu dinilai, dinaikkan martabatnya. Islam telah menaikkan taraf seorang isteri tersebut dan seorang wanita. Jadi dalam konteks tersebut, sama ada jatuh talak ataupun tidak, di bawah peruntukan undang-undang jelas menunjukkan bahawa mana-mana permohonan untuk mengesahkan taklik itu, pihak-pihak dia perlu failkan kes di mahkamah syariah. Yang ini diperuntukkan dalam semua enactment negeri-negeri. Jadi dinasihatkan kepada isteri ataupun suami yang mana taklik itu telah dilafazkan untuk memfailkan permohonan di mahkamah bagi mengesahkan perceraian taklik tersebut. Hanya hakim syar'i di mana pihak-pihak bermastautin sahaja yang boleh menentukan sama ada taklik tersebut jatuh ataupun tidak. Jadi saya nasihatkan, yang pertama, seorang suami perlu bertanggungjawab bila mana lafazkan taklik, jangan libatkan maruah seorang isteri. Yang kedua, kalau nak mengesahkan sesuatu lafaz sama ada jatuh ataupun tidak, jangan rujuk kepada pihak yang ketiga. Yang hanya boleh menentukan sama ada lafaz itu jatuh ataupun tidak adalah hakim mahkamah syariah di mana pasangan tadi itu bermastautin. Khalas, selesai masalah kalau begitu. Okey geng, alhamdulillah. Jadi itulah orang kata kan. Kerana apa, last kali kembali kepada diri dia balik. Last kali kembali kepada ni pentaksub PAS ni balik. Kan? Takkanlah pimpinan-pimpinan yang di atas langsung dok tak tegur. Malu kok orang. Islam jenis apa? Sekurang-kurangnya kalau kenyataan macam tu sepatut-patutnya kenalah tegur daripada Puak PAS ni, daripada first hari pertama kenyataan itu dikeluarkan dan diviralkan. Dan sekarang ni kembali viral jika Anwar Ibrahim masih menjadi Perdana Menteri. Dan sangat-sangat banyak respon daripada rakyat. And inilah orang kata hasil-hasil tarbiah daripada puak-puak PAS ni, pimpinan-pimpinan tinggi PAS ni. Aku akan bawakan kepada hampa. Inilah disebabkan terlalu taksub dengan PAS, parti lain tak boleh buat baik, parti lain bukan Islam, parti lain tak boleh masuk syurga. And aku akan bawakan kepada hampa satu ni, sama-sama kita tengok. Ni di bawah, di atas ataupun di tengah-tengah didikan PAS. Ini yang diajak oleh PAS. Inilah hasil tarbiah daripada Tok Guru Parti PAS. Sampai tak nak salam dengan orang lain tu. Rasa macam ahli syurga tu. Oh. Inilah hasil tarbiah daripada Tok Guru Parti PAS. Sampai tak nak salam dengan orang lain tu. Rasa macam ahli syurga tu. Oh. Okay geng, sampai tahap darah tu, level budak-budak PAS ni, pentaksub-pentaksub PAS, depo ni, depo tak dapat bandingkan antara wadah dan juga dengan akidah. Ni politik ya, bukan akidah. Parti PAS tak ada dekat dalam kubur, nanti Allah tak tanya, malaikat tak tanya, hang daripada parti apa, hang apakah hang punya ni untuk negara hang. Siapakah pimpinan hang yang hang duduk refer? Tak ada pun. Tak ada dalam Al-Quran satu habuk huruf pa pun tak pernah ada untuk parti PAS. Geram aku. And, tak ada. Ini hanya wadah. Parti PAS tu manusia yang tubuh. Manusia yang buat parti PAS tu, manusia yang wujudkan parti PAS tu. Bukannya melalui wahyu ke apa tak. Aduh, kita pun pening lah cerita dengan puak-puak PAS ni yang terlalu tak sub lah. Sekarang ni makan diri. Makan diri tau, makan diri. Lah, contohlah macam hak yang bila dia lafaz akan ceraikan bini dia. Apa yang akan jadi? Bini dia malu. Dia malu. Dia pergi mana-mana pun ke malu tu adalah kerana mulut badan binasa, kerana mulut hati terasa balik. Orang, of course lah orang satu Malaysia akan kritik dia balik, akan hentam dia balik, akan balun dia balik disebabkan apa yang dia buat, perbuatan dia tu. Kan? Lepas tu satu bar pula dia duduk tengah kerja sekarang ni, tahu-tahu kena pergi mahkamah pula.
kena ada urusan di mahkamah pula. Bila ada urusan di mahkamah, pam 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 pam, terus mahkamah kata okey jatuh. Dan tiba-tiba kalau macam mahkamah okey confirm memang sah cerai itu. Okey, oh teriak pada aku, bini aku, anak-anak ni macam mana apa semua kan. Pening pula satu bab. Sebab tu okey, sebab talak tiga, bini hang kena nikah dulu. Kan? Bini hang apa nama? Bini hang dia nak kena menikah dengan orang lain dulu, baru hang boleh menikah balik dengan bini hang. Aduh, mengarutlah. Memang hang cari sakitlah, memang hang cari penyakit. Memang hang yang memberi. Itulah orang kata. Pada akulah, bukan orang katalah. Bala ni dosa ya, orang kata bala bencana dan juga musibah. Dia ni ada setengah dia bermula daripada diri kita. Kita macam mana? Kita keluarkan yang tak baik, kita akan terima yang tak baik. Apabila kita keluarkan yang baik daripada diri kita, insyaAllah kita akan terima yang baik. Dan bukannya setakat kita, orang-orang sekeliling kita, rakyat kita, ataupun kampung kita, ataupun daerah negeri kita, apabila menjemput bala, ataupun ya, macam membenarkan perbuatan-perbuatan bala-bala ni yang boleh menjemput bala, kerana 3-4 kerat je, habis sekampung kena. Jadi inilah yang mengarut, perbuatan yang mengarut yang dibuat oleh puak-puak PAS ni kan. Jadi kita harapkanlah kan, semoga dapat memberi apa nama, pengajaran kepada rakyat-rakyat hak lain. Ini hanya politik ni. Entau dah 20 tahun 30 tahun kita pun tak tahu, tiba-tiba anak hang menjadi apa, Perdana Menteri, tiba-tiba anak hang boleh jadi menteri, mana nak tahu, faham tak? Tiba-tiba anak hang boleh jadi menteri. Why? But memang sekarang ni anak hang duk tak berpolitik apa, tahu-tahu 20 tahun ni tiba-tiba anak hang duk nak apa nama, berpolitik, tahu-tahu anak hang boleh diangkat menjadi menteri. Benda mustahil ni kita pun tak tahu. Benda mustahil, geng. Ha. Seperti mana kita tengok beberapa orang apa nama, ahli politik yang dulu doktor, dulu dia jadi profesor, pop. Boleh diangkat menjadi menteri, seperti mana apa nama doktor, Menteri Agama Dr. Naim. Dia tu hanya hakim. Tahu-tahu rezeki dah pam, boleh jadi Menteri Agama. Ha. Allah, macam Allah nak atur kehidupan kita ni. Wallahualam, kita harapkan semua yang terbaik dan juga menguntungkan kita di dunia dan juga di akhirat. Okay, dah lah. Aku pun tak tahu nak cakap. Hari ni mungkin 2 video je aku akan keluarkan. Boleh subscribe, like, komen dan share. Tak kat mak ampak antuang. Assalamualaikum.